Assalamualaikum, sementara teman-teman bersama Kak Gretchen. Dan kali ini saya mau berbagi menu ya teman-teman, yaitu ikan minyak ini. Dan yuk ikuti video selanjutnya ya. Nah ini teman-teman bahan-bahannya ya, saya pakai ikan yang besar itu ya teman-teman. Ini sudah dipotong-potong kayak gini ya teman-teman. Terus ini ada jahe ya teman-teman, dan ini daun bawang ya, dan ini ada tausi ya teman-teman, sama bawang putih ya. Terus ini sudah saya campur ya, ini ada gula, ada kecap asin, gula, terus dikasih oyster sauce sama kaldu ayam ya teman-teman, dan dikasih air, dan dikasih juga tepung maizena ya biar kental ya teman-teman. Nah ini sudah saya campur ya, dan yuk ikuti video selanjutnya ya teman-teman. Dan ini sudah saya siapkan wajan ya teman-teman, sudah panas ya. Lalu kita kasih minyak ya teman-teman. Dan setelah minyaknya panas ya teman-teman, kita masukkan jahenya ya teman-teman. Lalu kita masukin bawang putih sama tauci ya teman-teman. Setelah baunya wangi ya teman-teman, lalu kita masukkan ikannya ya, dan kita oseng kembali teman-teman. Setelah kayak gini ya teman-teman, lalu kita masukkan bumbu selanjutnya ya teman-teman, yang sudah dicampur tadi ya. Lalu kita tutup ya teman-teman. Nah setelah kayak gini ya teman-teman, lalu kita masukkan daun bawangnya ya. Dan diaduk ya teman-teman. Kita tutup sebentar teman-teman. Nah ini teman-teman sudah matang ya ini teman-teman. Matikan kompor ya teman-teman, lalu kita angkat ya.
kayak gini ya teman-teman, setelah matang ya. Dan buat teman-temanku semua, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan dicoba ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next video.